la lumière des saliers, il peine. Ah, uite, uite, uite. Lui qui s'accalme de moi. Il se connaît. Quand il loupe. Et... Kenapa, Jan? Kalau tak, boleh kita pergi main dengan kawan-kawan. Kan, Pin? Kesian. Tak dapat main. Kan bagus kalau pergi belajar dan buang masa termenung macam ni. Alah, Kak Ni. Asyik belajar, belajar, belajar. Bukannya pandai pun. Siapa yang tak pandai? Kita orang. Betul, betul, betul. Tahu tak apa. Hai. Bila hujan ni nak berhenti? Bosan betul. Bosan, bosan, bosan. Ish, tak baik cakap macam tu. Hujan tu kan rahmat. Kita patut bersyukur, bukan mengeluh. Rahmat tu apa, apa? Rahmat tu pemberian yang baik daripada Tuhan. Kalau tak ada hujan, tumbuh-tumbuhan, binatang akan mati. Kalau air sungai kering, ikan pun mati. Kita manusia ni pun perlukan air. Kalau pergi kering macam mana? Susah kan? Susah, susah, susah. Kita guna air pipe. Betul, betul, betul? Yelah. Air pipe tu datang dari mana? Mana, mana, mana? Ish, sibuklah kau. Air pipe tu kan datang dari sungai. Oh. Tapi, Opa, hujan lebat-lebat ni kan, air naik. Nanti banjir. Bagus, bagus, bagus. Apa yang bagus? Boleh kita main air. Main sampah ni. Satu je. Aku punya mana? Banjir tu pun rahmat Tuhan ke, Opa? Ya. Tuhan nak mengingatkan kita. Bila kita buat rumah, kita mesti buat longkang. Biar air tu boleh mengalir ke sungai. Lepas tu, janganlah buang sampah dalam longkang. Nanti tersumbat. Itulah sebabnya banjir. Dah siap. Kecilnya aku punya. Nasib baik jadi. Yupin, air dah naiklah. Jom kita main kat luar. Jom, jom. Apa saja budak-budak ni. Nak ke mana tu? Nak tutup pintu. Betul, betul, betul. Jangan keluar. Hujan lebat tu. Degil lagi. Alah, Kak. Kita orang nak main sampah ni. Dekat tangga tu je. Air tu dah naik kat tangga. Betul, betul, betul. Banjir ni kan bahaya. Kalau terjatuh nanti, macam mana? Kau berdua tu dah lah pendek. Tak tahu berenang pula tu. Akak kan ada. Betul, betul, betul. Ish. Dah, dah, dah. Pergi duduk diam-diam. Akak nak habiskan kerja rumah ni. Macam mana nak main? Macam mana, macam mana? Bagus, bagus, bagus. Apa yang bagus? Jangan bagi tahu, jangan bagi tahu. Saya Kapten Jarjit.
petualangan di lautan ni. Dua tiga kucing berlari, bawa putri Memei kemari. Hei, Tuan, Izzy, cepat bawa. Baik, Tuan Payung. Cepatlah, lepaskan saya. Diam, jalan cepat. Sekarang, bagi tahu mana harta karun tu. Saya tak tahu. Betul, saya tak tahu. Kalau saya tahu, saya sudah bagi tahu, Ma. Dua tiga ikan berpusing. Jangan tipu, Jarjit Singh. Alamak, kita kitten. Itu kapal Laksamana Hang Upin dan Hang Ipin. Itu kapal Laksamana Hang Upin dan Hang Ipin. Sediakan meriam sekarang. Hei, Kutan. Izzy, sediakan meriam. Aku juga. Hei, cepatlah. Alamak, Ipin. Dia ada meriam lah. Izzy, tembak sekarang. Kau kapten ke aku kapten? Kapten. Potong gaji. Tembak sekarang. Macam mana ni Upin? Habislah korang. Jangan. Kenapa lu gelak? Tak kena, Ma. Apa pasal tak nak kena? Tak ada peluru lah, Kapten. Apa pasal tak nak letak? Penat lah, Kapten. Semua aku kena buat. Lanun tak guna. Cepat, kejar kapal tu. Ihsan, pusing! Dah terlambat. Pusing lagi! Cepat! Cepat lagi, Tuan Payung! Kan aku dah kata... Korang punya pasal lah ni. Nak buat macam mana, Kapten? Dah terjadi. Hang Ipin! Hei, Lanun! Lepaskan putri Meme! Betul? Korangnya? Jangan main kasar. Kita main pantun saja. Main pantun? Ya. Tuan hamba kena jawab pantun saya. Kalau salah, dua langkah pergi. Kalau betul, satu langkah mari. Hei, mana boleh macam tu? Tak boleh, ha? Jatuhkan dia sekarang. Jangan tolong saya! Hang Ipin! Tolong! Jangan! Kita lawan pantun. Dengar. Dua tiga burung kenari. Apa hajat tuan hamba kemari? Dua tiga kecil melayu. Dua singgit. Mana nak cari? Hei, bukan kau lah. Yelah. Jawab. Ipin, aku tak reti. Kau lah jawabkan. Dua, tiga, ayam goreng. Kami datang nak tangkap janji. Mana boleh ni, Kapten? Haiya, itu bukan pantun, Ma. Bagi saya jawablah. Diam! Apa kau cakap, Ipin? Kapten, apa yang
Bolehlah, bolehlah. Ada janji. Bolehlah. Ha? Ah, satu lagi mari. Sekarang pantun nombor dua. Dengar ah. Dua tiga kapal terbang. Lanun mana yang paling garang? Pandai juga kita. Mestilah. Pergi kedai beli barang. Kak Roslah yang paling garang. Salah. Saya lah yang paling garang. Fizi. Dua langkah ma. Siapa Kak Ros? Aku tak mati. Asyik aku je yang kena. Kepala aku. Pih, bukan kita main orang je. Lari, lari. Basikal bapak aku. Siapa yang kena marah? Aku juga. Wow. Upin, Ipin, Mael, tengok basikal baru aku ni. Bapak aku belikan tadi. Cantiknya. Haalah. Wah, cantik. Penat aku. Kau buat laju sangat. Mestilah. Basikal baru. Mesti mahal kan? Mesti. Yalah, minta payung. Apa nak je dapat. Wah, Mimin nak basikal pakai topi keledar. Dan juga Mimin. Yalah, ini keselamatan jalan raya, Ma. Nanti jatuh, kepala tak sakit. Aku setuju tu, Mimin. Nanti aku nak jual topi keledar. Betul-betul-betul. Nanti aku beli. RM2 kan? Dua, tiga? Apalah kau ni, Ipin? Kita mana ada basikal? Tu? Itu kan basikal perempuan. Lagi pun besarlah untuk kau. Betul tu, Intan Payung. Malulah. Kena panggil Intan Payung, lagi malu. Haiya, jangan suka je orang. Tak baik. Kita kawan-kawan, Ma. Betul tu, Meme. Dahlah. Jom kita main. Jom!
10,000 lagi. Cepat, tolong aku. Wah, banjang laju. Eh, mestilah. Bus tu mahal. Yalah. Ihsan, pinjam basikal. Eh, mana boleh. Basikal baru. Nanti jalan. Alah, Ihsan. Tak boleh. Aku pun tak dapat naik. Eh, saya mau baliklah. Ihsan main lagi, ya. Mau, Fizi. Kita balik. Baik, entang payung. Aku pun nak balik jugalah. Besok kita main lagi. Aku ajak Jauji nanti. Bye, Upin. Upin! Upin! Main sini! Ya, Tok! Seronok main? Seronok? Tapi tak dapat naik basikal lah, Tok. Tak seronok, tak seronok. Ah, tak apa. Ha, besok tak sekolah kan? Hah? Pagi besok, datang rumah Tok. Hah? Buat apa, Tok? Kalau nak bersihkan reban ayam, tak nak lah. Betul-betul-betul. Busuk. Alah, datang aja. Baiklah tu, esok kami datang. Episod 4, basikal baru, bahagian 2. Opa, tadi seronok kita orang main. Tapi opa, kawan-kawan semua ada basikal. Kita orang je tak ada. Betul-betul-betul? Ha, nak mengecek opa suruh belikanlah tu. Betul-betul-betul? Ayam goreng tak ada ke, Kak? Ish, kau ni makan ayam je tahu. Tolonglah cakap sikit. Hah? Kan aku dah cakap betul-betul-betul tadi. Ayam tak ada. Mahal. Tak boleh makan selalu. Makan aja telur goreng tu. Telur ayam tak mahal ke, Kak? Ipin, makan aja apa yang ada. Rezeki tu. Baiklah, Opa. Opa. Boleh tak belikan basikal? Tak boleh. Sekarang opah tak ada duit. Faham? Ah, dah. Makan dulu. Nanti opah fikirkan. Assalamualaikum. Atuk. Oh, Atuk. Waalaikumsalam. Ha, dah sampai pun. Hei. Buruknya. Eh, baguslah ni. Berkat. Siapa punya basikal ni, Tok? Atuk punya lah. Hah? Kuat lagi ke, Tok? Eh, kuat ni. Tak apalah, Tok. Bagi cucu Atuk je lah. Hah? Korang berdua lah cucu Atuk. Mari. Ikut Atuk. Hmm.
Penat, Aisan. Bagilah aku naik pula. Tak boleh. Belilah sendiri. Aisan, janganlah kedekut. Kesian dia. Tak apa, Fizi. Lu boleh pinjam saya punya. Ha, cepat. Naiklah. Tak apalah, Meme. Malulah. Eh, malu? Kenapa? Lu tak suka saya punya basikal lah. Tak apa. Kau beli je dari aku. RM2. Eh, murahnya. Ya, betul. Betul. Loceng je. Basikal dijual basingan. Eh, Mael. Huh? Ada jual loceng tak ada cakap, ha? 2-3 loceng bunyi. Saya mau beli 2 loceng. Kring, 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 kring. Huh? Huh? Wah! Banyak lampu, ha? Ha, kalahlah kau ingat payung. Ya lo, lagi cantik. Hei, TDR 3,000? Tak pernah dengar pun. Ha, TDR tu apa? Ha, Tok Dalam ranggi lah. Tok Dalam bagi kita orang. Wah. Ha? Eh, mana boleh Tok Dalam bagi korang? Boleh, boleh, boleh. Dah bagi dah. Alah, aku nak bolehlah. Tapi ada satu loceng saja. Nanti saya punya ada 2 loceng. Kring 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 kring. Harapan kami di Las Kompael untuk anda datang beramai-ramai untuk menonton filem ini. Assalamualaikum. Filem ini semua lapisan masyarakat. Waalaikumsalam.